Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, di sini wabarakatuh. ada 20 orang yang offline, ada 20 orang juga yang online ya, luar biasa 40. Mahasiswanya A2 ya. Saya nggak tahu yang lain pada kemana gitu ya. Kita lanjutkan materinya, tapi sebelumnya di bab 5, jadi mohon maaf sebelumnya. Kemarin sudah dua kali juga praktikum ya. Yang pertama kan saya ada keperluan atau kegiatan di Jepara. Itu kalau saya mau ganti hari Rabunya nggak bisa juga ya. Tapi tetap saya berikan video ya, video video bab 5 atau modul 5 itu ya, yang bisa dilihat, dipraktekkan. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas ditanyakan bisa. Kemudian ada yang berapa yang sudah menanyakan ya, enggak apa-apa, bagus itu. Jadi artinya berarti mahasiswa itu sudah mencoba dan sudah praktikum ya. Kemudian ada keluhan, ada sedikit yang memang mungkin dari soal yang saya berikan kekurangan disampaikan ya. Kemudian saya perbaiki gitu ya. Kalau yang keduanya tidak praktikum karena saya mau undur Rabu juga nggak bisa ya karena SNST. Kemudian kalau yang keduanya itu karena UTS ya, saya tawarkan mau praktikum atau fokus UTS dulu. Nah, akhirnya libur dulu Pak praktikumnya, fokus UTS. Oke ya, nggak apa-apa ya, memang pada saat itu mungkin fokus UTS lebih memerlukan banyak waktu dah ya. Sebenarnya praktikum juga mau saya buat sistem seperti itu UTS ya, cuma ya sudah nggak apa-apa ya karena masih online lah. Biasanya kalau offline tuh biasanya saya kasih semacam ya soal atau latihan atau soal lah ya, soal untuk praktikum dari materi sebelumnya sampai yang terakhir itu ya sebelum UTS itu ya, yang harus dipraktekkan supaya tidak lupa lagi ya. Kalau punya laptop itu lebih baik ya, karena atau komputer ya, karena Anda praktikumnya bisa kapan saja ya, tidak hanya terpaku pada jadwal lab seminggu sekali, itu pun kalau datang ya, kalau hadir, kalau cuma lihat video ya nanti ya mengangan-angan saja, jadi berangan-angan saja. Baik, di modul ke ini saya coba share screen ya. Tambahan. Di modul 6 ya, di modul ke-6 itu ada modul ke-5 kemarin itu mengenai, saya ulas sedikit nggak apa-apa ya, saya ulas sedikit aja. Modul ke-5 itu mengenai data manipulation language atau DML kemarin ya. Kira-kira ada pertanyaan tidak ini? Mestinya belum ada pertanyaan atau mungkin tidak ada pertanyaan karena ya, silakan. Mas siapa? Mas siapa? Oh, Mas Hikam ya. Satunya Mas? Haikal. Haikal Hikam. Oh, satu orang itu saya kira. Ternyata dua orang beda-beda ya. Gimana Mas? Yang di tugas kemarin itu errornya primary duplicate. Primary key? Duplikat. Ya. Waktu mengisi apa? Produk ya. Ini, misi ini. Anda ya. Yang temannya gitu juga enggak? Sama bodoh, masa bodoh. Berarti bareng misalnya. Ya, oh, bareng ya. Bisa saja Anda memasukkan dua kali produk ID yang sama. Coba dicek lagi. Ya. Bisa saja itu ya. Jadi ini, misalnya ini ya, ANV01 ya, itu sudah Anda isikan, kemudian suatu saat Anda mengisikan lagi. Padahal primary key di tabel produk itu kan produk ID ya. Nah, itu Anda isikan lagi, ada keterangan itu pasti muncul. Sekarang masih enggak? Coba nanti kita lihat ya. Kita lihat nanti ya. Setelah ini aja ya. Dan nanti saya asisteni. Gitu ya. Jadi kalau ada komentar atau pesan error, apa primary key duplikat. Nah, itu biasanya Anda berusaha memasukkan dua kali data dengan primary key yang sama.
Kemudian nih saya balik lagi ke modul kelima. Mungkin ada lagi pertanyaan? Sementara itu dulu ya, nanti kita sampaikan dulu. Jadi ini kaitannya dengan data manipulation language ya. Ada data definition language kemarin itu ya, DDL. Itu kaitannya dengan create, alter, kemudian drop ya. Untuk tabel, untuk database itu sama. Tapi kalau DML nanti kaitannya dengan manipulasi ya. Manipulasi itu insert, update, delete. Dan query-query tertentu mestinya ya. Tabel kalau mau buat database masih ingat ya apa saya ada kalau ada yang offline ini saya tanya biasanya. Kalau online enggak jawab biasanya. Create database mengaktifkannya pakai use database ya. Kemudian buat tabel pakai create tabel. Ya. Create tabel bla 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 gitu ya banyak ya. Kemudian sekarang tak kalau di data manipulation language itu di language itu kaitannya dengan insert tabel ya, insert data di tabel. Jadi tabel yang semula sudah kita buat struktur datanya, struktur tabelnya maaf. Ada misalnya tabel mahasiswa. Itu ada kolom nama, kolom NIM, kolom nama, kolom alamat misalnya. NIM, nama, alamat gitu ya. Nah, sekarang bagaimana mengisi tabelnya yaitu dengan perintah insert. Ini dan maksudnya adalah kalau dalam data manipulation language ini ya. Perintah insert seperti ini ya, ada contohnya. Misalnya kita sudah use praktikum ini saya ulang sedikit ya, sebentar dulu sebelum ke modul ke-6 ya. Use database-nya, mengaktifkan database namanya praktikum atau latihan 2021 A2 misalnya gitu ya. Kayak seperti ini ya. Terus latihan, nah samalah ya. Bebas nama database-nya apa, yang penting cara mengaktifkannya tahu. Kemudian ini melihat struktur tabelnya dulu. Jadi sebelum mengisi tabelnya kita perlu untuk memastikan ya. Siapa tahu Anda terlupa tabel itu isinya apa saja sih kolomnya. Kita bisa lihat dengan cara describe tabel mahasiswa. Nanti akan muncul ternyata ada 3 kolom, NIM, nama, alamat misalnya gitu. Kemudian baru kita tambahkan tabelnya atau datanya ke dalam tabel tersebut dengan perintah insert into. Insert into nama tabelnya apa? Di sini mahasiswa. Langsung di sini values isinya apa saja? NIM, NIM-nya berapa, alamat namanya siapa, kemudian alamatnya di mana. Baru kita lihat dengan select bintang from mahasiswa ini. Jadi ada NIM nama seperti ini muncul. Insert into ini ada yang model seperti ini, ada yang model seperti bawah ini ya, sintak lain ini ya. Jadi modelnya ada yang setelah insert into nama tabelnya diisi di sini, ada kolom-kolom yang dijelaskan juga di sini bahwa di tabel mahasiswa itu ada kolom NIM, nama mahasiswa dan alamat atau field-fieldnya dituliskan di sini. Boleh juga ini seperti ini ya. Akan tetapi biasanya kalau kita sudah memang berniat untuk mengisi keseluruhan data di tabel tersebut tanpa meninggalkan data tertentu, jadi karena cuma ada NIM, nama, alamat, berarti kita ya udahlah kita isi semua NIM, nama, alamatnya komplit gitu ya. Kita tidak perlu menuliskan lagi seperti ini sebenarnya. Jadi cukup yang seperti ini, yang atas ini ya. Nah ini untuk apa? Kalau yang seperti ini biasanya untuk nanti kalau Anda mau nyisipkan data atau nambahkan data di tabel mahasiswa yang kolom-kolom tertentu saja, jadi tidak semuanya. Jadi kalau hanya tertentu saja boleh disertakan kurung tutupnya. Misalnya saya hanya ngisi NIM sama nama saja. Alamatnya nanti ajalah karena boleh nol ya. Karena belum diketahui misalnya gitu ya. Jadi nanti insert into mahasiswa kurung buka NIM, nama mahasiswa kurung tutup langsung values diisi dengan tab data apa? Data NIM-nya ini petik karena dia adalah karakter. Ya. Kemudian
namanya Painem misalnya gitu ya. Kita berhenti sebentar, ada adzan ya. Kita lanjutkan jadi sampai ini ya. Jadi kalau kita mau hanya mengisi NIM, nama saja, ini tinggal tulis NIM, nama, kolom tutup. Jadi nanti values-nya ya 05052653,6 misalnya gitu ya. Kurung tutup, selesai gitu ya. Titik koma. Atau ketika kalian mau mengisikan data di tabel mahasiswa itu tidak berurutan seperti ini ya. Saya mau ngisi alamatnya dulu, mau ngisi NIM-nya dulu, mau ngisi alamatnya dulu, baru NIM, baru nama ya, mungkin pulang kerjaannya diwolak-walik gitu ya, bolak-balik gitu. Ya. Harusnya kan memang harusnya NIM, nama, alamat ya, tapi ini mungkin agak sedikit aneh gitu ya. Saya mengisi alamatnya dulu, kemudian baru NIM-nya, baru nama mahasiswanya ya. Jadi nanti susunannya berarti harus diubah juga di sini di dalam kurungnya. Alamat, koma NIM, koma nama mahasiswa. Sebaliknya juga seperti ini, values-nya juga alamatnya dulu jalan apa, kemudian NIM-nya 05 sekian, baru namanya siapa, Painem misalnya, kurung tutup. Jadi banyak cara untuk menyisipkan ke tabel mahasiswa ini contohnya ya. Atau kalau mau menyisipkan banyak data multi values namanya, jadi insert into apa, kemudian values-nya ini nanti values apa lagi, dan terusnya ke bawah terus nanti
cukup insert intunya sekali aja, yang diulang-ulang nanti values-nya ini aja, gitu ya. Kemudian kemarin saya minta mengisi di database order entry juga, yang tadi ada duplikat tadi itu ya. Ada juga di tabel apa ini, customer ya, di order entry ya. Kalau sudah semua diisikan, misalnya yang pertama kali mengisi tabel mahasiswa dengan nama Paijo, yang kedua mengisi tabel mahasiswa dengan model seperti ini dengan nama Painem, ini akan muncul datanya dua ya, Paijo dan Painem. Nah, ada dua yang sudah diisikan. Kemudian kalau mau menampilkan kolom tertentu, saya yakin sudah pernah saya sampaikan ya. Saya hanya mau menampilkan NIM dan namanya saja dari tabel mahasiswa. Berarti hanya NIM, nama. Alamatnya tidak ditampilkan. Ya. Kemudian menampilkan baris data tertentu juga bisa. Jadi misalnya ada prasyarat tertentu ya. Saya mau menampilkan tabel, saya mau menampilkan isi tabel dari sebuah tabel mahasiswa misalnya. Isi datanya itu apa? Tapi ada prasyaratnya, yaitu yang NIM-nya sekian gitu ya. Atau nanti saya mau menampilkan nama-nama mahasiswa yang berasal dari kota Demak misalnya, atau Kudus misalnya gitu ya. Atau mungkin yang lain. Jadi seperti biasa, kita pakai select yang mau ditampilkan apa, yaitu NIM, nama misalnya, from tabel mahasiswa, from mana, from tabel mahasiswa. Terus yang bagaimana, kalau sampai berhenti sampai di sini aja berarti semuanya. Tapi kalau kita mau ada prasyaratnya atau ada ketentuannya yang mau ditampilkan itu, yaitu yang NIM-nya sekian, berarti pakai where NIM sama dengan ini. Where kota misalnya, kalau ada memang ada NIM nama alamat kota gitu ya. Where kota sama dengan Kudus. Nanti akan ditampilkan semua nama mahasiswa yang berasal dari kota Kudus. Ya. Ya, seperti itu sudah pernah saya yakin. Dari ini, dari insert ini ada yang tanyakan? Mungkin dari yang offline. Ini yang online sudah ada lumayan ini, sudah pada bangun mungkin. Sudah bangun. Ya tadi mungkin masih apa dandan lagi mungkin. Sudah ada banyak ini ya. Ya ada 12 kurang 2, 10, ada 10 berarti ya. 100 berarti ya. Kemudian ini kalau tidak ada pertanyaan di kolom chat, kalau ada, kalau nggak ada kosong juga, sepi ya, nggak laku kolom chatnya. Saya lanjutkan, kalau tidak ada pertanyaan tentang insert itu update ya, saya jelasin sebentar sebelum masuk ke modul ke-6. Kalau update memperbarui, melakukan perubahan. Kalau tadi insert itu menambahkan data ya dari tabel yang sudah kita buat dengan create tabel bla 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 gitu, kemudian diisi tabelnya dengan insert into. Kalau ada sesuatu data yang perlu diperbaiki ya, ada yang kurang atau ada yang kelebihan misalnya gitu ya, itu menggunakan perintah update ya. Jangan terus datanya dihapus kita ngetik lagi baru gitu ya, tapi dipakailah perintah update ini ya. Masih kaitannya dengan DML, data manipulation language, yaitu insert update. Update itu perintahnya update, kemudian tabel apa yang mau diupdate, tabel mahasiswa misalnya, ini tabel ya. Kalau Anda punya tabel apa, nih berarti itu nanti update. Update products, update customers, update apa tadi itu, order ya, itu yang ada di order entry ya. Update vendors, gitu ya, pakai SS semua belakangnya biasanya. Kalau sampel, tetapi sampel itu biasanya nama-nama tabelnya pakai SS di belakangnya semuanya. Update nama tabelnya apa, kemudian yang mau diupdate itu apa, yang mau diperbaiki apa, yang mau diperbarui itu apa. Set yaitu kolom alamat misalnya. Set alamat sama dengan diperbaiki. Semula tadi, ini sebenarnya untuk memperbaiki alamatnya si Painem tadi itu. Ya. Yang semula tadi jembatan merah, si Painem itu berasal dari jembatan merah.
bukan jembatan Berok kan ya, jembatan merah ya, itu dirubah ya karena go green sekarang jadi jembatan hijau ya. Jadi update mahasiswa set alamat sama dengan diubah alamatnya yang baru. Kalau kalian hanya sampai di sini ya, di sini saja terus titik koma eksekusi, itu nanti semua mahasiswa itu alamatnya ganti semua ya. Karena ini tidak ada tujuannya untuk siapa yang mau diperbarui alamatnya ya. Kalau mau untuk tertentu saja atau beberapa saja, kita kasih where ya. Kasih where, jadi jangan berhenti di sini, lanjutkan lagi where, di bawahnya boleh, jangan di titik koma dulu ya. Di bawahnya boleh, di sampingnya juga boleh. Where yang mau diupdate adalah alamatnya si Painem itu. Yang NIM-nya ini. Kalau kesusahan pakai NIM boleh where nama sama dengan Painem, where nama mahasiswa sama dengan Painem juga boleh. Karena dikhawatirkan ada dua Painem yang nama yang sama, untuk amannya memang menggunakan NIM. Karena NIM itu tidak akan ada yang sama di satu universitas. Kalau sudah dicoba ditampilkan, ini saya yakin sudah dicoba ya. Kan saya nggak tahu Anda nyoba apa tidak itu ya. Nah ya. Ya. Setelah dicoba, dieksekusi, kemudian ditampilkan, berubah. Itu update, perintah update. Fungsinya update seperti itu. Ada pertanyaan mungkin tentang update? Kalau chat ya juga sepi ya. Ya, mungkin sudah bisa semua, alhamdulillah. Sudah bisa semua ya. Kalau belum nanti, ya nanti habis ini bisa pasti gitu ya. Kalau belajar gitu ya, kalau nyoba ya. Kemudian update-nya kalau lebih dari satu bisa. Jadi alamat diperbaiki, kota juga diperbaiki juga bisa. Atau alamat diperbaiki, nama diperbaiki juga bisa. Nanti pakai koma ya, di koma setnya di koma. Tidak ada contohnya di sini soalnya. Kemudian delete data. Delete data ini menghapus yang terakhir dari manipulation language. Delete data. Tinggal delete, kemudian saya perbesar lagi. Menghapus itu, delete itu, nanti yang dihapus satu baris ini ya. Jadi kalau delete di baris ini ya berarti baris semua. Tidak, kita tidak bisa menghapus hanya bagian tertentu saja. Ini saya menghapus ini aja lah, namanya aja ya, Pak Ijo. Mungkin nanti bisa saya ganti dengan siapa gitu ya. Ya mending pakai update aja. Ya. Jadi tidak bisa kita menghapus hanya bagian namanya. Kalau menghapus Pak Ijo berarti nanti menghapus NIM-nya, namanya, dan alamatnya. Satu baris gitu ya. Kalau delete itu gitu. Jadi perintahnya delete dari tabel apa, delete from apa, dari tabel mahasiswa, where, kalau tidak ada where-nya, delete from mahasiswa, titik koma, eksekusi langsung, atau di control enter, execute, nanti semua datanya pasti hilang di tabel mahasiswa ya. Tapi kalau hanya dihapus tertentu saja, delete from mahasiswa, where, ada where-nya, di mana NIM-nya yang sekian. Oh, berarti aman. Ini untuk NIM yang ini saja yang dihapus. NIM-nya siapakah ini? NIM-nya Painem ini ya, 2653 ini. Ada pertanyaan insert update delete sebelum ke 6 ya, ke modul ke 6 dia. Kalau relasi ini sudah Anda sudah terbiasa mungkin di dulu di Alco, di struktur data mungkin ya, atau mungkin di programming-programming yang lain, atau mungkin di mata kuliah yang lain ya, sama dengan lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan ini ya, bukan lebih kurang ini, tidak sama dengan. Penggunaannya bagaimana? Penggunaannya ini ya, kalau kita mau menampilkan customer yang mempunyai ID sekian atau namanya siapa gitu ya, makanya or gini langsung aja. Ini ya. Misalnya saya pakai database order entry, kemudian saya ini ya. Select bintang, tampilkan semua data dari tabel customers,
yang customer ID-nya itu 1003, petik dan tidak petiknya itu tergantung ya. Anda kasih petik itu kalau tipe datanya karakter ya atau varchar ya atau teks. Tapi kalau integer ada ya? Integer ada ya kayaknya. In ada. Kalau integer itu tidak perlu dikasih tanda petik ya karena dia angka murni ya. Nah, di sini tujuannya untuk menampilkan customer ID yang customer ID-nya 10003 atau yang customer name-nya namanya Westfall. Nah, ini tampil di sini ada. Satu lagi ada contoh yang menampilkan nama produk dari tabel produk yang harganya di atas $20. Nah, berarti seperti ini, select product name, hanya nama produk aja nanti kolomnya yang dimunculkan. Dari tabel apa? Tabel produk yang bagaimana yang harganya product price-nya itu lebih besar atau di atas sama dengan 20. Jadi 20 itu nanti kalau dia punya harga 20 juga ikut ya. Ikut terdata. Dan hasilnya ini save Jetpack dan Jetpack 2000, 1000 dan 2000. Silakan ditanyakan yang lain, kita lihat yang Jetpack Jetpack tadi benar enggak ini ya. Oh, ini ya di atas di 20 ya. Jetpack 10.000 itu 35, 2055 dan satu lagi ada yang di atas 20 di sini. Mana Mas? Save ini ya. Ya, betul. Jadi 3 ya sesuai yang ini tadi ya. Baik, modul 5 ada yang ditanyakan mungkin menemukan permasalahan apa? Belum saya ke modul ke-6. Ya, untuk tugas itu sebenarnya waktunya juga sudah cukup lama ya kayaknya. Seminggu ya saya kasih waktu ya. Iya. Mau sampai berapa lama lagi? 1 tahun gitu. Kadang-kadang ada yang gitu, WA Pak saya terlambat. Ya. Bagaimana itu? Makanya harus update, harus punya, harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri ya. Sudah mahasiswa itu ya. Dilihat paling lambatnya kapan, dibuat catatan, buat list gitu. Ya tugasnya apa saja ya. Oh ini tugas mata kuliah ini harus sama ini, deadline-nya kapan? Buat sendirilah. Nah, to-do list itu ya atau task gitu ya. To-do task ya. Tempelkan di mana, di kamar, di kulkas ya. Jadi jangan atau dibuat alarm ya. Wah, waktunya mengumpulkan tugas ya. Kurang 1 menit tapi ya, jangan ya. Waktu mengumpulkan tugas ya. Ya kurangnya 1 jam lah gitu ya. Ya gitu ya. Jadi memang itu jadi konsekuensi ya kalau memang praktikumnya online ya Anda harus sediain kuota yang banyak. Kan saya juga sudah menawarkan, silakan kalau ada yang mau ke kampus ya. Juga nanti siapa tahu ada yang nggak bisa ke kampus, nggak bisa online ya, terus mau apa dia ya? Presensi aja mungkin ya. Ya nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa. Itu kan semua nanti kembali ke Anda lagi gitu ya. Terus materinya dari mana saya belajarnya Pak? Ya dari YouTube itu. Dari YouTube saya boleh, dari YouTube-nya orang lain juga boleh. Karena yang ini, praktikum yang ini kan saya record ya, saya record, kemudian saya upload lagi di YouTube. Ya. Siapa tahu mau diulang-ulang lagi gitu ya. Ada yang kurang jelas. Ya, yang penting saya sudah menyediakan apa yang sudah harusnya bisa dimanfaatkan Mas. Ya, jadi tugas itu perlu diperhatikan. Tidak hanya tugas saya, banyak dosen-dosen yang kadang-kadang mengeluh ya. Artinya mengeluh bukan mengeluh apa, tapi ini mahasiswa ini gimana sudah dikasih waktu lama tapi ya sebenarnya sama saja sih, dosen juga begitu sama aja. Dosen itu dikasih waktu sebulan untuk menyelesaikan laporan penelitiannya. Nanti baru 3 hari, 3 hari mendekati deadline baru dikerjakan gitu. Ya, semuanya sama, tapi bagaimana kita bisa memilih yang terbaik. Saya lanjutkan di modul ke-6, yaitu sedikit aja tadi. Kayak tanggung jawab pada dirinya sendiri aja. Modul ke-6, oh jadi lemot. Ya. Modul ke-6 saya langsung praktikum aja, karena memang jatahnya praktikum ya. Modul ke-6, benar ya, modul ke-6 ya. Ke-6 yang baru terbuka kan modul ke-6. Sehingga ada modul ke-7 yang saya masih hidden. Modul
Modul 6 ini sudah ada modulnya, silakan di nanti download sendiri. Itu ada tugas juga dikerjakan, waktunya 1 minggu juga ya. 1 minggu itu sebenarnya cukup lama ya, cukup lama lah. Dan juga tugasnya nggak sulit-sulit banget menurut saya. Kalau ada yang kesulitan caranya atau kesulitan petunjuknya ya silakan di saya atau datang ke kampus. Saya langsung ke sini. Untuk membuka MySQL Workbench, semoga tidak lupa ya, karena sudah 2 kali tidak praktikum, apalagi yang tidak jarang menyentuh ini ya. Yang mestinya ini ya, SAM-nya diaktifkan dulu, dijalankan, kemudian diaktifkan yang MySQL-nya ya. Atau kalau mau APC-nya juga di-start, dijalankan. Kalau sudah nanti tinggal Workbench-nya dijalankan. Biasanya Workbench itu munculnya gini ya. Workbench itu munculnya ini ya. Nanti tinggal kemarin apa koneksinya kelas A2 2020 atau enggak di sini. A2 2020. Oh, ada ini ya. Koneksinya kan atau apa. Ini yang dulu praktikum pertama kali ada di sini. Ya, sama ya, tidak ada pertanyaan, ini perlu diulang, disimpan sendiri ya. Disimpan sendiri, di koleksi sendiri, latihan-latihan sendiri, gitu ya. Sekarang saya ke baru, semoga saya masih menyimpan modul ke-6-nya ya. Jadi biar cepat, saya sudah buat berapa ini. Modul ke-6, kaitannya dengan modul ke-6. Apa sih modul ke-6 itu? Modul ke-6 itu adalah tentang single row function ya. Ini masih ada 4 lagi. Kalau enggak salah 10 saya. Cuma 12 ya. Saya lupa sendiri sama modul saya sendiri. Ya. Yang pasti praktikum basis data akan berbeda dengan praktikum-praktikum yang lain yang biasanya hanya diselenggarakan dengan cara singkat dan kadang bukan dosennya yang ngajar ya. Hanya mungkin basis data dan praktikum yang Pak Fandi itu yang dosennya yang ngajar sendiri. Baik, saya lanjutkan. Bab 6, single row function. Fungsi baris tunggal. Gitu ya. Ada pengurutan data, sorting data, ada fungsi aggregate, ada lag between, dan lain sebagainya. Nanti ya kita coba masuk satu-satu. Ini perintah untuk apa? Show database, masih ingat? Menampilkan database yang kita punyai. Nah, ini ya. Kemudian ini mengaktifkan. Anda sudah punya order entry. Kalau belum, silakan kemarin-kemarin sudah saya suruh buat ya order entry atau nanti ngopi temennya enggak apa-apa ya. Kemudian show tabel menampilkan juga tabel yang kita punyai. Saya eksekusi dulu satu-satu. Show database saya punya apa? Oh, saya punya database banyak sekali di sini. Ada order entry, saya cek dulu order entry, ada order entry yang 2021 mungkin ya. Kemudian ketemu yang 2021, saya aktifkan, saya eksekusi lagi use-nya itu. Kemudian saya tampilkan tabel apa saja yang ada dalam database order entry itu. Oh ya, ada banyak ini. Ada customers, ada order item, product note, product, dan vendor. Oke. Kemudian ini untuk anu aja. Apakah benar tabel-tabel yang sudah ada ini saya isi? Saya cek dulu ya. Select bintang from customer. Seperti biasa, ini saya titik koma langsung, saya eksekusi. Oh, ada ya. Ada customer ID, ada cast name, ada cast address, ada cast city, cast state, cast country, kontak, dan email gitu ya. Kemudian itu kalau cara menampilkan data di dalam tabel, isi tabel seperti biasa umum saja kita defaultnya. Kira-kira kalau lihat ini itu diurutkannya berdasarkan apa ya? Apakah customer ID? Kayaknya iya ya. Ya, 10.001, 10.002, 10.003 urut itu ya. Kalau nama urut enggak? Enggak ya, karena di situ tiba-tiba ada E di bawah. Harusnya kalau urut abjad kan
ada C terus E gitu ya. Address juga tidak, secara sekilas bisa kita lihat. City, kota itu juga tidak karena ada Chicago di bawah. State juga enggak ya. Karena harusnya I itu kumpul dengan I itu ya. Ini juga tidak ya, ada 5 di bawah. Country juga kebetulan sama semua ya. USA itu ya. Kontak juga enggak juga dan email juga tidak ya. Nah, berarti defaultnya itu adalah berdasarkan kolom yang jadi primary key, biasanya begitu. Tapi di dalam perkembangan berikutnya, kita butuh tampilan yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, saya mau menampilkan nama-nama customer, tapi saya urutkan berdasarkan nama, ya, karena saya suka urut nama, misalnya gitu ya. Kalau presensi Anda itu kan urutnya NIM ya, urutnya NIM, ya. Bukan nama. Ya. Jadi kalau dilihat di presensi, tabel presensi itu daftar presensi ya, bukan absensi ya. Presensi itu nama, ya urutnya NIM ya, habis itu baru nama. Nah di sini saya mau menampilkan customer tapi yang urut berdasarkan sortingnya atau urut berdasarkan nama, yaitu cast name. Caranya bagaimana? Kita tambahkan ya. Jadi tidak hanya berhenti di sini. Setelah select bintang from customer, tampilkan semua data dari tabel customer. Tidak hanya ini, ditambah order by. Diurutkan berdasarkan customer name atau nama customer yang disusun secara menurun, descending gitu ya, des gitu ya. Kalau yang satunya AST, ascending ya. Ascending, descending, ascending dulu. Ascending itu kalau huruf dari A sampai Z, kalau angka dari 0 sampai angka terbesar gitu ya, 9, 10, 11 dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau descending itu dari Z ke A dan dari angka terbesar, kalau angka ya, angka besar sampai angka kecil, menurun gitu ya. Nah, ini berarti kalau seperti ini, nama-nama customer-nya nanti akan descending, berarti dari huruf apa? Z ke A gitu ya. Kalau Z enggak ada nanti naik lagi Y. Y enggak ada W dan seterusnya. Pokoknya diprioritaskan huruf terakhir dulu baru nanti menuju ke huruf pertama A gitu ya. Kita coba akan ada apakah ada perbedaannya? Saya eksekusi, saya zoom lagi. Ini customer name-nya sudah berubah. Ya, dari huruf Y, W, M, E dan terakhir C. Ya, jadi bisa, sudah berhasil ini. Konsekuensinya customer ID-nya jadi tidak urut ya. Karena kita butuhnya apa? Maunya urut customer ID atau urut nama? Nah, pada saat ini saya ingin urut nama. Jadi saya ajukan yang lainnya, tapi yang lainnya akan otomatis mengikuti itu ya, pasti ya. Karena itu adalah satu kesatuan ya. Lost call itu pasti customer ID-nya 10.003 dan alamatnya Sunny Place misalnya. Dan seterusnya itu ya. Pasti itu tidak akan bisa tertukar. Konsepnya begitu. Saya coba lagi tampilkan nama customer saja supaya fokus ya. Tadi mungkin banyak kolom sehingga tidak fokus. Mana Pak yang urut? Yang diurutkan itu yang mana? Sekarang coba saya fokuskan. Saya mau menampilkan customer name atau nama customer dari tabel customer yang urut berdasarkan customer name descending lagi. Jadi nanti lebih fokus ini, lebih seperti ini fokus ya. Coba saya coba yang ascending ya. Apakah ada perbedaan? Mestinya yang pertama apa nanti? Ya, tapi kalau dalam kasus ini yang pertama nanti siapa? Customer name-nya? Toyota, Toyota itu maksudnya. Toyota. Kan C ya, Y ya, bukan C. Ya, gitu. Biasanya biar nggak ngantuk. Ya, Toyota. Kurang percaya? Kita lihat lagi. Ya. Sudah benar, Pak. Saya percaya sekarang, Pak. Ya. Dan terakhir di semut. Ya, oke, begitu ya. Itu kalau yang descending. Kalau yang ascending, kita coba di tabel produk. Gantian, nah,
enggak customer terus, produk ya. Semua tampilkan di tabel produk, diurutkan berdasarkan nama produknya, ya, cara ascending. Kita lihat nama produknya titik 5, kalau angka itu di prioritasan dulu ditampilkan, baru nanti ya tetap urut angkanya ya. Angkanya tetap urut kan? Dari 0 sampai 0, angka terbesar ya, itu kan dari 0,5 sampai 1, 2, kalau ada 3 ya 3, 4, 5, dan seterusnya. Baru nanti ditampilkan yang huruf, itu pun harus urut juga dari A ke Z, karena ascending ini ya. Nggak ada A, akhirnya B, B, C, D, F. Apakah hanya itu? Ternyata di bawah masih ada lagi. Ya, ini banyak ya ternyata ya. Yang fokus pada product name-nya ya, yang saya pinggirkan ini. Ya. Ada 0,5 ton unfilled, seterusnya sampai detonator versus jetpack, dan terakhir ada TNT. Gitu ya. Ini sebenarnya jualan apa? Saya juga curiga ini teroris, ini, TNT ini. Oke, baik. Sudah ada pertanyaan mengenai order-order ini, order by ini, ascending, descending ini. Mau nampilkan vendor name dan vendor country saja? Oke, nggak apa-apa. Boleh. Vendor name dan vendor country saja ya. Tapi urut apa? Lihat order by-nya, urut country-nya. Dari descending, dari huruf Z, huruf Z ke E ya. Ya. Kemudian sudah ini kalau ada pertanyaan mungkin yang di kolom chat. Ini enggak ada juga. Yang di sini ada pertanyaan mungkin? Ada 20 orang ya, tersebar di mana-mana ya. Itu kalau order ya, urutannya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi, nanti bisa ditambahkan lagi yang kurang. Ke fungsi aggregate ini ya. Fungsi aggregate itu adalah digunakan untuk mencari jumlah rata-rata nilai maksimal atau minimal dalam sebuah kolom atau field yang terdapat pada tabel ya. Jadi kalau kita punya tabel mahasiswa itu ada tabel nilai mahasiswa lah ya. Itu ada beberapa jumlahnya, lebih dari 5 misalnya, atau lebih dari 10, bahkan lebih dari 100. Itu kita bisa cari akumulasinya ya. Ya, tapi di sini kalau mahasiswa agak susah tabel mahasiswa. Kita punya tabel produk nih, tabel produk aja ya. Kita bisa ketahui jumlah produk yang dijual. Artinya ada berapa produk sih di tabel itu, kita bisa ketahui dengan fungsi aggregate ini. Nanti kita bisa gunakan count ya yang ada di sini. Ini belum saya buka ya ternyata modulnya. Yang ada di sini ya. Ini ya. Count ini. Kita bisa juga mencari jumlah harga keseluruhan dari tabel produk itu. Jadi di tabel produk itu ada produk-produk dengan harga-harga tersendiri ya, dia punya harga sendiri-sendiri ya. Kemudian dijumlahkan total keseluruhannya, kita bisa cari tahu dengan sum nanti ya. Kayak di Excel ya, ada count, sum, average, min, max. Rata-ratanya bisa kita gunakan average, AVG, kemudian maksimal kita bisa gunakan max, minimal juga min. Saya coba praktekkan langsung bersamaan langsung ya. Satu kesatuan jadi seperti ini. Ini ya. Select count, count, prod ID. Jadi nanti menghitung jumlah. Count sama sum harap dibedakan ya. Gak tahu bedanya ya. Count itu menghitung total jumlah. Cacahnya, secara cacahnya. Jadi kalau ada tabel produk isinya di situ 25 produk ya. Dengan harganya bervariasi. Jadi count-nya nanti itu adalah jumlah produknya berapa tadi 25. Sum-nya itu nanti penjumlahan dari harga tiap-tiap harga dari tiap-tiap produknya itu ya. Entah berapa, nanti kita nggak tahu ya, ada yang mungkin 500.000, ada yang 200.000 gitu. Dijumlahkan jadi ketemu nanti. Oh, ternyata keseluruhan harga di tabel produk itu ini sekian, pakai sum. Average nanti rata-rata harga dari product price-nya, kemudian minimal yang paling murah harga produk apa, nanti bisa kita ketahui di situ berapa sih harganya yang paling murah gitu berapa.
Nanti kalau mau dimodifikasi lagi yang paling murah itu produk apa itu bisa nanti. Tapi ini penggunaan dulu yang penting ya, penggunaan, cara penggunaan fungsi agregatnya ketahui dulu. Yang paling mahal apa? Max itu. Nah, semua ini diambil dari tabel product from products. Kita lihat hasilnya. Count ID, count ada 14 produk. Ya, kemudian ada jumlah keseluruhan harganya, sum. Rata-rata harganya 16 itu ya, jumlahnya 225. Kemudian paling murah itu harga 2,5. Apa sih itu ya? Kayaknya carrot nanti ya. Wortel. Habis ini carrot kan wortel. Dan yang paling mahal itu 55, save tadi kayaknya. Max ya, tetap. Kita cek dulu. Siapa tahu saya salah. Ya. Ini ada harganya tapi ya totalnya berapa ini? Totalnya dihitung sendiri itu di 1 2 3 berapa dilihat ya. Ini dari sini bisa kelihatan enggak? Saya cari-cari belum ketemu. Yang 10 ini 10 yang baris ke 10 ini mungkin. Hitung secara 1 2 3 4 5 ada 14 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada 15 nih. Nah, ada 15 nih. Sorry, ada 15. Jadi mungkin yang dimaksud ini nanti. Kemudian, titik itu mungkin. Harganya keseluruhan jumlahnya ditotalin berapa? Yang paling murah 2,5 itu berarti benar ya. Oh, bukan carrot ya. Oh, carrot ya. TNT juga iya. Ganti yang satu stick itu ada. Dan yang termahal itu bukan shift, tapi ternyata jetpack 2000. Di atas bawah itu ya. Jadi bisa kita lihat seperti itu. Berikutnya, pertanyaan mengenai fungsi aggregate ini. Sebelum saya beralih ke fungsi between. Ya, operator, mah. Operator kalau ini operator punya fungsi. Operator between, antara. Ya. Misal kita ingin menampilkan produk dengan ring tertentu yang harganya di bawah ini dan yang harganya di atas sekian tapi di bawah sekian gitu ya, atau ring tertentu ya. Jadi produk yang harganya di antara 100 sampai 900 misalnya gitu ya. Biasanya kita gunakan perintah seperti ini ya. Select bintang produk ini sebelum menggunakan between. Where product price-nya lebih besar sama dengan 10 and product price-nya lebih kecil sama dengan 10. Artinya tampilkan nanti semua produk ya, semua data dari tabel produk. Kemudian tapi ada syaratnya yang bagaimana yang product price-nya yang harganya lebih besar sama dengan 10 atau dia 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Dan product price yang di bawah atau sama dengan 50. Jadi nanti lanjut ini ya, setelah 10, 11, 12, 13, dan seterusnya sampai 49, 50. Itu masuk kategori ini, nanti ditampilkan. Kalau dia punya harga 150, kita masuk. Gitu kan? Ya, jadi seperti ini. Dan diurutkan berdasarkan apa? Ascending berdasarkan harganya. Kita lihat hasilnya. Sebelum menggunakan between seperti ini. Fokusnya pada plot press ya, plot pressnya dilihat urut ya 10 ya, jadi ringnya 10 sampai 50 pokoknya itu urut semua, kemudian diurutkan dari kecil ke besar itu ya, ascending soalnya nanti ya di sini perintahnya. Kemudian cara tersebut mungkin terlalu panjang karena ada pakai NN panjang ini ya. Nah, ini mungkin. Itu bisa diganti dengan menggunakan between. Ya, ini kita lihat perbandingannya atau perbedaannya. Setelah yang belum menggunakan between ini. Dan yang ini yang sudah menggunakan between. Nah, silakan dibandingkan sendiri apa perbedaannya? Perbedaannya pastinya lebih
lebih ringkas ya kalau menggunakan Bitwin ya. Seleknya sama, ini sama, ini sama, ini sama. Begitu di WR-nya ini yang berbeda. Kalau yang sebelum menggunakan Bitwin dengan cara ya, klasikal ya, ditulis batas bawahnya dan batas atasnya. Kalau menggunakan Bitwin, where di mana produk price-nya langsung itu antara Bitwin itu kan antara ya, antara 10 dan 50. Lebih singkat, lebih simpel ya. Dengan kata lain 10 itu nanti akan ikut serta dalam ring itu. Jadi kalau ada harga yang 10 ya tetap tampil nanti ya. Begitu juga dengan yang 50 ya. Order buy-nya sama. Apakah sama hasilnya? Saya jalankan. Sama hasilnya. Nanti kalau mau di screenshot yang satu dibandingkan ya. Pasti sama ya. Lot price-nya sama gitu ya. Gitu ya. Operator Bitwin itu seperti ya, untuk nah ini operasi jangkauan gitu ya. Berikutnya adalah operator in. Ini operator yang digunakan untuk mencocokkan suatu nilai in ini ya. Itu di modul ada semua ya. Nanti silakan di praktekkan lagi bisa atau lihat video juga bisa. In kalau in itu operator yang digunakan untuk mencocokkan nilai. Jadi mencocokkan nilai seperti ini contohnya. Tampilkan semua dari tabel produk yang produk ID-nya itu ada enggak yang di dalam himpunan ini? Nah, kalau ada nanti tampilkan. Kita lihat produk ID yang di bawah itu ada banyak macam-macam ya. Nah, tapi yang dipilih dalam in tadi itu hanya dua, yaitu NTNT2 dan save. Nanti kalau ada produk ID yang tidak itu, yang tidak TNT dan save, tidak masuk hitungan, tidak akan ditampilkan. Kita coba ya. Kan hanya yang save sama INT aja yang itu. Ya. Coba saya tambahin satu lagi. Saya nggak hafal. Misalnya save. Save sudah ada. Misalnya, itu sama sling. Gitu misalnya. Sling. Yang tampil ya hanya yang punya punya produk ID yang TNT, save dan sling itu ya. Sorry ini salah. Save, sling, TNT. Ya. Ada like itu bisa like itu seperti mengandung juga bisa atau mencari suatu data ya, cari suatu data. Dari suatu data like itu ya yang perintah ini. Select bintang from products ya, ini kalau ini biasa ya tampilkan biasa, tapi saya ingin menampilkan products yang mengandung atau mempunyai kata-kata ton gitu ya. Kalau seperti ini toh, ini nggak bisa nanti ya. Nah, ini nggak bisa. Ton ini nggak bisa. Karena hanya ton murni ya. Ya, 12.30. Tapi kalau mau mengandung kata ton, itu kan bisa di tengah, di depan, di tengah dan di belakang ya, gitu ya. Kita pakai ini. Tambahan persen ini. Yang product name-nya itu di dalamnya ada kata-kata ton ya. Beton, katon gitu ya. Saiton. Ada saiton. Mau dibilang saiton rodim gitu ya. Kita lihat ada enggak? Oh, ada ternyata product name-nya. Ini ada sorry. Ada 0,5 ton ya, kan ada ton-nya kan? 1 ton, 2 ton, dan detonator. Gitu ya. Depannya terserah, ada apa, kata apa. Belakangnya juga terserah, ada kata apa. Kalau ini saya gini kan, depannya itu seserah, tapi belakangnya harus bunyi ton. Ya. Nah ini nggak ada, mesti. Nggak ada yang dapat. Nah, nggak ada kan. Karena kondisi ini hanya untuk tadi, kata-kata tadi, katon,
beton dan seton tadi. Ya. Kemudian kalau mau lebih teliti lagi, depannya itu hanya 2 digit, ya. Itu pakai ini, 2 karakter atau 2 digit pakai ini. Pakai underscore 1 itu 1 digit, tambah lagi 1 underscore lagi 2 digit. Jadi nanti yang masuk kata-kata ini itu tadi ya, beton, BE itu kan 2 digit ya, beton, katon nanti juga bisa ya. Seton masuk enggak? Enggak ya, ya, ya masuk ya. Karena kita orang-orang prima, jadi tidak masuk itu ton gitu ya. Tapi kalau yang di contoh produk ini nanti yang tidak masuk itu yang 0,5 ya. Yang 1 spasi itu masuk ya. Kita coba penasaran sih. Nungguin ya gitu ya. Enggak ya. Ini ya. 1 ton. 1 underscore itu kan 2 digit, 2 karakter. 2 spasi ton gitu kan ya. Itu 2 digit. D E ton itu kan berarti 2 digit. Nah, yang enggak masuk tadi 0 atau titik tadi ya. Titik 5 spasi itu sudah 3. Enggak masuk tadi. Enggak masuk ke sini. Seperti itu. Permainannya seperti itu aja. Yang like gitu ya. Apa bedanya persen dengan underscore? Persen tadi mewakili semua, itu bebas terserah. Underscore tadi mewakili 1 digit, 1 karakter tadi. Kalau 2 gini berarti 2 digit, 2 karakter. Yang terakhir ini, yang kedua dari terakhir ini adalah ekspresi query ya. Jadi kita biasanya kalau seperti ini, menampilkan data seperti ini di tabel, di situ ada kolom-kolomnya, judulnya itu ya, ada product ID, vendor ID, product name, product price, product description ya. Mungkin kurang informatif ya, karena memang itu karena mengikuti nama-nama kolom yang kita buat pada saat pertama kali membuat tabel gitu ya. Kalau untuk sekedar menampilkan, kita bisa ubah nama-nama kolom tersebut dengan nama yang mudah kita mengerti misalnya. Nah, misalnya product name itu kita ganti dengan nama produk ya. Saya mau menampilkan product ID, product name ini. Dan product name-nya nanti saya ubah nama kolomnya jadi nama produk dari tabel products ini ya. Saya coba cek, jalankan. Dan hasilnya ini seperti ini. Product ID dan nama produk. Ini kolomnya itu kan gitu ya. Ganti ya. Ini bisa dilebarkan juga ya. Gitu ya. S alias gitu ya. Ini kita belum sampai nanti S itu juga bisa digunakan untuk yang join gitu ya nanti ya. Nanti tapi itu ya. Kemudian ada juga yang model seperti ini ya. Ini ada di modul juga ada semua itu ya. Tampilkan nama produk, kemudian as nama produk, kolomnya nama produk, kemudian ada satu lagi harganya. Ya, ya. Ada harganya. Kemudian ini hanya nanti kolom kosong ya harganya. Kemudian untuk kolom price-nya ini nanti itu harga produk yang ditampilkan sebagai nama kolom header-nya ini ya. Saya coba ya. Apa sih hasilnya ini? Hasilnya adalah yang pertama kolom product name itu saya ganti nama produk. Kemudian ada kolom kosong tulisannya harganya. Kemudian satu kolom lagi product price itu saya ganti dengan nama harga produk. Gitu ya. Ekspresi kondisi, ekspresi query, ekspresi kondisi sekarang ya. Kita bisa menggunakan suatu kondisi untuk penentuan dari kolom yang ingin kita tampilkan ya. Misalnya kalau cuma seperti ini, yang ini ya saya tunjukkan yang produk ini ya, yang select bintang produk ini ya, mana tadi. Nah, inilah. Inilah ya. Kita lihat di sini product ID, kemudian ada vendor ID ya. Tapi kita tidak tahu vendornya itu apa gitu ya. Product ID ini atau nama produk ini itu vendor ID-nya namanya apa? Kita hanya ketahui di situ hanya vendor ID.
Nah, sebenarnya nanti ini kaitannya dengan fungsi join ya, dengan join ya, yang ada relasi kemarin ya. Tapi ini kita bisa gunakan tampilan satu tabel, tapi tentu saja konsekuensinya kita harus tuliskan satu persatu ya, seperti ini ya. Jadi kita tampilkan product name dan vendor ID-nya. Kalau vendor ID-nya, case N itu kalau ada pemilihannya. Kalau vendor ID-nya itu nanti tulisannya 1001, ya seperti itu ya, 1001, maka nanti akan ada kolom yang berisi unfilled RAS ini. Kita harus definisikan sesuatu ya. Kalau 1003, AXME. Ini tahunya dari mana? Dari ini, dari select bintang from vendors. Bintangnya mana? Bintangnya mana, Pak? Hilang, Pak. Nah, ini sudah siang nih. Vendor ID, kemudian vendor name-nya ini. Ada ya, 1001 Anvil, 1003 Arkme, 1002 LT Supplies, dan seterusnya. Kita bisa tentukan di sini. Jadi kontak di modul A kayaknya itu. Dan nanti kolom yang berisi Anvil atau Arkme atau mungkin yang lain itu judul kolomnya ini ya. Nama vendor dari tabel produk. Kita lihat. Ya. Product name, vendor ID, kemudian ada nama vendor sesuai dengan case-nya. Kenapa yang 1002 itu nol? Karena belum kita tentukan ya 1002 itu apa nanti. Kalau yang baru kita tentukan hanya 1001 dan 1003. Kalau vendor ID-nya 1001, maka nanti ada kolom sebelahnya itu unfilled RAS. Kalau AXME 1003 nanti khusus 1003 gitu ya. Ada pertanyaan? Berdetang. Apa tadi online terus sambil di perjalanan online terus sampai sini akhirnya jadi offline gitu ya. Oh, tadi sebelah diusir. Diusir ya, kasar banget. Gimana sebelah enggak jadi? Oh. Siswa-siswa, tadi di situ semua? Tidak, ada. Cuma Anda aja. Kenapa nggak langsung ke sini? Oh ya Allah. Yang kemarin pas pingin offline, malah kosong. Ya, yeah. ya gimana? Resiko, Mas. Ya, oke. Gitu ya. Ada pertanyaan ini, nanti bisa ditanyakan. Selepas ini juga boleh. Yang tadi juga mau dicoba. Ini sudah selesai. Nanti tinggal tugasnya ada di situ. Tugasnya satu minggu lagi juga sama. Masih tugasnya gampang juga. Ya, kita tadi 11.15 ya. Ya, ini sudah 12.20 ya. Biasanya satu jam aja sudah cukup itu ya. Sudah cukup jebol kuotanya maksudnya gitu ya. Yang online ya, yang offline mah yang tengah-tengah aja. Makanya kalau Anda bisa offline, lebih baik saya sarankan offline. Karena saya menyediakan fasilitas itu ya. Tapi kalau Anda juga suka online karena sambil rebahan mungkin ya. Mager rebahan gitu ya. Makan Nextar gitu ya, promosi malam gitu ya. Makan apa lagi, Mas? Kacang apa? Kacang dua kelinci atau apa? Ya boleh ya, enggak apa-apa. Yang penting dipraktekkan ya, enggak terus didengarkan terus akhirnya jadi pengantar tidur malah. Ya, gitu ya. Yang online kita ada chat, izin bertanya Pak, apakah bisa dalam satu tabel terdapat dua primary key? Kayaknya pertanyaan ini sudah pernah ya. Ini Malik Anda ya. Bukannya. Di sini. Enggak ada ya, enggak ada orangnya di sini. Kita ngerasain aja kalau enggak ada orangnya di sini. Orangnya online ya. Dua primary key dulu pernah saya jelaskan, jadi memang di dalam satu tabel itu ada primary key. Primary key-nya itu bisa berasal dari satu kolom atau satu field atau gabungan, komposit namanya ya. Komposit ya. Jadi misalnya ini ada produk yang lengkap aja, saya tampilkan yang lengkap aja ya. Misalnya ada, sorry ini ya. Nah, misalnya ada ini.
Kalau di sini di tabel produk itu kan primary-nya hanya produk ID satu aja gitu ya. Satu kolom, satu field ya. Bisa saja dan tidak harus satu kolom memang, bisa saja primary key dalam suatu tabel itu gabungan antara dua kolom atau bahkan lebih dari dua kolom itu. Bisa saja ini gabungannya, ini umpama ya, tabel ini yang saya tampilkan di layar itu, primary key-nya itu gabungan antara product ID dan vendor ID. Jadi maksudnya bukan dua terus product ID primary key sendiri, vendor ID primary key sendiri, bukan, tapi gabungan. Penggunaannya harus digabungkan. Jadi nanti penggunanya harus ANV01-1001 itu nanti. Membacanya gitu nanti. Penggabungan. Concatenate atau penggabungan ya. Combine, join gitu ya. Atau komposit ya. Jadi dua yang dimaksud itu. Kalau lihat ini, nanti lihat tabel itu ada ya kayaknya. Di modul 7 ya kayaknya. Wah ya, modul 7 ya. Modul 7 nanti saya tunjukkan di modul 7 ya. Jadi seperti itu ya. Kalau pertanyaannya ini, apakah dalam satu tabel terdapat dua primary key? Itu tidak bisa. Tidak bisa, jawabannya tidak bisa. Nggak usah saya ketik di sini ya, tidak bisa nggak saya, karena sudah saya jawab. Tapi kalau dalam satu tabel itu terdapat satu primary key yang terdiri dari dua kolom, bisa itu ya. Contohnya ini saya tunjukkan di modul 7 ini. Oh, modul 7 belum saya kasih ya. Atau sebenarnya itu gambar yang kemarin itu saya pernah kasih itu. Oh, malah lemot. Gambar yang kemarin yang gambarnya itu loh, database order entry itu ya. Ya, order entry itu ya. Ada itu di order entry itu ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Ini kan ada yang gini. Hujan. Oh ya? Mas jemurannya? Oh, ada ya. Ini ya, misalnya tabel order ini primary key-nya kan hanya order 6. Satu kolom maksudnya ya. Tapi kalau kita lihat yang di order entry ini, order item maaf, di order item ini primary key-nya 2 kelihatannya ya. Tapi sebenarnya bukan 2 bacanya. Primary key-nya ini adalah gabungan antara kolom order 6 dan order item. Tandanya memang gini 2, tapi nanti penggunanya jadi satu. Yang dibaca itu nanti satu gabungan. Bukan terus ini primary key-nya ini, order 6, order item primary key-nya sendiri. Bukan ya, gabungan. Seperti tadi, jadi kalau tabel KRS itu primary key-nya apa kira-kira menurut kalian? Yang ada di rumah dan yang ada di studio. Oh, studio. Namanya rekaman. Apa kira-kira? KRS, tabel KRS. Anda punya KRS ya? Coba dilihat itu. Oh ini, saya punya enggak ya? Saya enggak punya kayaknya. Enggak punya. Saya pernah punya. Tabel KRS itu apa? Coba dilihat. Isi kadu itu. Primary key-nya apa kira-kira? Menurut kalian? Ini enggak ada ya? Tabel KRS. KRS pun bahas enggak. Oh, enggak ada ya. Saya harus masuk sini ya. Ingat ya, ada ya. Oh, ini ya. Yakin ini. Ini. Oh, mana ini ya. Mungkin ini ya. Enggak. Diantar. Ada hujan diantar lagi. Ya. Siap. Terakhirnya ada mesin. Contohnya ada. Enggak. Ini ya. Kendala. Ini ya. KRS Anda seperti ini ya. Ya, sudah. Apa berarti primary key-nya? Kode apa? Kode mapel ya, coba ya. Ya pada saat ini ya. Nanti kalau Anda ada mata kuliah yang ngulang
apa dapat di bawah C misalnya itu, ya. Itu kan harus ngulang ya, CD itu harus ngulang ya. Kalau C boleh, boleh nggak ngulang. Contoh ya, jaringan komputer ini Anda ternyata dapat CD misalnya, ini nggak ada yang ini bagi semua soalnya, ini contoh. Nanti Anda besoknya lagi kan berarti harus ngisi lagi. Nah, nanti berarti kalau pernah diambil nggak bisa diambil lagi. Oh, kode JT1024 itu sudah ada kan, konsepnya gitu ya. Memiliki kan tidak boleh kembar. Nah, ini Anda ngisi lagi perlu kembar. Berarti nggak bisa ngulang lagi ya. Jadi bukan kode mata kuliah. Apa? Sate. Jadi tabel KRS itu sebenarnya primary key-nya itu gabungan. Gabungan antara apa? Kalau Anda nggak bisa nyebut NIM saja, nggak bisa juga. Nanti NIM itu ngulang-ngulang terus yang nggak boleh. Nggak bisa juga. Gabungan antara NIM dengan kode mata kuliah dengan satu lagi semesternya. Nanti semester genap. Atau tahun ajaran lah, tahun akademik ya. NIM, kode mata kuliah. Nah, ketika Anda ngulang lagi mata kuliah yang tadi dengan mata kuliah kodenya misalnya 212 aja. Terus sableng misalnya 212 itu ya. Di yang ulang itu kan di 2012 ya. Biar gampang ini NIM itu gabungan itu biasanya gini, kode mata kuliah ya, kode MK dengan akademik ya, tahun akademik atau semester boleh, kalau semester nggak usah, lebih baik tahun akademik kalau saya. Nah, ini kan ada NIM-nya 111, kemudian ditambah kode mata kuliahnya JT1 misalnya, gitu. Tambah lagi 2021, mau gini juga bisa 22. Nah, ini aman, nanti kalau Anda suatu saat ngulang lagi yang JT01 di tahun akademik berikutnya mestinya kan? Karena biasanya kan ngulang digasal, ngulangnya digasal lagi kan gitu ya. Terus lagi nanti kalau ada jumlah SKS-nya ngulang lagi. Duh, Pak sama Pak ini enggak boleh nanti Pak. Nah, tapi kan tahun akademiknya berubah. Di berikutnya, digasal berikutnya. Beda kan? Nah, bayangkan kalau tadi hanya kode aja yang primary key-nya. Nah, itu yang dimaksud komposit ya, primary key komposit. Jadi primary key itu tidak selalu terdiri dari satu kolom. Kebetulan contoh-contohnya memang gitu ya, produk misalnya, oh ID produk Pak, vendor, oh ID vendor Pak. Tabel mahasiswa, oh NIM Pak, ya kan satu-satu ya. Nah, tapi bagaimana kalau sudah sampai ke seperti ini KRS ini ya, tabel KRS. Begitu ya, ada lagi pertanyaan lagi. Nah benar Pak, yang itu sintaknya bagaimana ya Pak? Nah sintaknya ya tinggal di, kemarin apa sih? Di, kan pakai alter tabel, ini ya. Primary key. Nah, kita nggak boleh langsung di situ. Nggak boleh langsung buat tabelnya pakai yang itu, yang ini. Jangan pakai create tabel gini. Misalnya ini ya, KRS gitu ya. Aja tadi NIM bla 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 gitu ya, besar. Nah, kemudian DMK besar empat, ini tiga aja lah, tiga empat. Terus apa? Tahun akademik ya.
ATH teknik. Tab 9 misalnya. Nah, kita nggak bisa gini, nggak bisa ini primary gitu. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu ya. Jadi nggak boleh, ini salah. Nggak boleh gini. Ini khusus untuk yang satu kolom toh, yang cuma satu kolom saja kalau mau nulis seperti ini. Itu kita pakai ada lagi misalnya ada titik-titik lagi ya, anggap aja ada lagi ya. Kita pakai yang ini, itu juga enggak bisa. Ya, oh, pakai ini bisa, maaf, pakai yang ini bisa. Primarity. Kalau yang kemarin gimana, Mas? Saya kok lupa mau. Ini. Koma bisa atau plus? Koma, oke, MK, koma, ini. Nah, ini, pakainya gini. Pakainya ini ya. Atau ketika alter, pakai model gini, alter tabel, juga bisa. Jadi, tabelnya udah jadi, tapi belum ada primary key-nya. Bisa. Nanti add nama terus add constraint apa primary key. Pakai add constraint enggak, Mas? Saya lupa. Pakai constraint ya. Add constraint ya. Enggak lupa malah. Primary key namanya. Primary key. Cek lagi ya, Mas ya. Siapa tahu saya salah. Apa yang jadikan primary key? Nah, ini. Ini. Ya. Kode MK juga bisa. Akademik. Tahun. Akademik. Gimana, Mas? Add tabel, add alter tabel, nama tabelnya, terus add constraint, benar ya? Apa? PK. PK. Oh, PK. Primary key gini. Oh, itu kalau anu. Ya, ini nama aja. Nah, ini untuk namanya aja boleh ya, boleh. Ini untuk namanya, nama konsolnya apa boleh seperti itu. Nama tabelnya KRS misalnya. Nah, terus tipe konsolnya apa gitu ya. Primary key-nya nyambung enggak? Bisa gini ya kayaknya. Ini benar gini ya. Ini bebas ya yang ini ya. Ini hanya nama constraint aja. Nama batasan aja mau dikasih nama apa. PK itu primary key maksudnya gitu ya. Bukan penjual kerupuk itu bukan. Primary key apa gitu kan. Ini ya, Mas ya. Ada koreksinya, mohon dikoreksi enggak apa-apa. Ini tidak namanya di sini. Yang atas itu kalau tabelnya langsung dibuat pada saat di tabel, yang di bawah itu dibuat pada saat tabelnya sudah jadi ditambahkan. Gimana, Mas Malik? Fajar Ibrahim. Menjaga Malik, menjaga apa, Mas? Neraka. Fajar dan Nabi Ibrahim. Ya, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, nanti coba lagi ya kalau ada error nanti coba konsultasi lagi enggak apa. Ya, cara menggabungkannya koma ya, pakainya itu koma. Ada lagi mungkin cukup ya. Tapi ini hujan enggak apa-apa. Di sana enggak hujan ya. Yang di rumah hujan enggak? Ini hujan, Pak.
Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada. Tidak ada. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kesediaannya untuk join pada Zoom meeting saat ini. Oh, udah mau hampir 1,5 jam. Terima kasih. Sehat selalu. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila umur thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.